Okay, so guys, balik lagi di Arknight ya. Di video kali ini kita tidak bakalan mainin game. Lalu kita mau ngapain bang? Kita mau menginformasikan yang mana ini sebuah update ya. Mungkin kalian terkejut tapi gua enggak terkejut ini ya. Karena gua udah tahu ya. Loh kok bisa tahu bang? Kenapa? Nanti gua jelasin, oke? Okay? Nah di sini kita... salah dong. Nah di sini nanti malam itu akan update ya, update atau maintenance itu pada jam 7 untuk waktu UTC. Kalau untuk waktu Indonesia bagian barat itu adalah jam 8 malam sampai jam 12 malam seperti biasa ya. Dan di sini ada event-event ya, kalian tahu The Birth of Tragedy, yang dimana ini episode 7 akan rilis itu nanti ya. Berarti ini 6 bulan sekali ini pasti rilis ya, sesuai dengan perkiraan gua di server CN ya. Termasuk juga dari perkiraan dari Mbah Kojim ya. Dan di sini ada first anniversary yang dimana ini khusus untuk W cuy. Oke. Dan selain itu ada juga skin Amiya ya, testnya ya, test collection dan beberapa yang lainnya lagi W juga. Dan di sini gua baru tahu ini udah lama juga sih. Bisa di zoom. Nah, itu dia. Di sini juga new operator ya. Dan Savic juga kalian bisa mendapatkan poten. Kalau kalian telat datang, kalian bisa mendapatkan Savic, oke? Okay? Yang dimana ini Savic mungkin bakalan poten 6 kalau sudah anniversary 6. Nah, di sini gua pengen beli beberapa mungkin. Ya, gua pengen beli 4 atau 3 lah ya. Yang jelas itu pasti gua akan beli Saria, terus Hajimu, terus Lapi ya. Dan mungkin ini pilihan lah, opsi pilihan gua ya lah ya, Gretot ya. Semoga saja Orundum gua cukup masih. Originate-nya cukup. Dan selain itu ya sudah, ya ini pasti gua beli ya. Walaupun enggak dapat W mungkin nanti kita beli sajalah. Dan nah, itu saja. Dan disinilah inilah dia my time Hescom. Gua akan cari chain itu nanti ya. Oke, kita akan cari chain itu di requirement. Kalau nggak dapat kita tunggu di shop ya, di store ya. Dimana ini nanti ada banner standar yang dimana chain bisa dibeli dari store ya. Itu kalau nggak salah berdampingan dengan siapa itu gua lupa juga itu ya. Ya intinya itu setelah first anniversary lah, mungkin pada saat bannernya unique test ya. Nah ini gua, nah ini dia yang gua bilang tadi, kita akan mencari cuy. Mencari operator yang namanya itu Chen ya, nanti di sini cuy. Medic slow healing. Nah, kalau ada seperti ini, enggak cuy. Slow healing biasanya ini dapatnya tidak ada sama sekali. Nanti itu dapatnya siapa namanya? Nah ini dia sudah ada 103 103 banyak sekali ya. Ini tidak mungkin, pasti tercoret ya. Oke, kita simpan untuk nanti setelah chain update ya. Kita cari di sini, kalau masih enggak ketemu juga nanti kita cari di store ya, di shop itu pasti dapat itu chain ya. Terima kasih. Dan terakhir, nah kenapa kalian bertanya, loh kok kenapa nggak kaget bang? Ini gua sudah tahu cuy, karena di server CN itu DM, event DM atau event Dark Knight Memoir masih ada satu hari, masih ada satu hari. Dan banner, dan bannernya si W itu sudah muncul, jadi masih bisa sempat dipakai W di event DM ini ya. Jadi di server IN juga sama, masih ada sempat satu hari ya. Nah itulah dia yang bikin gua tidak terkejut. Oke, terima kasih. Dah, mungkin hanya itu saja dari video singkat kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, gua Andri Maulana undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.